Halo teman-teman semua. Kali ini saya tadi jalan-jalan di sekitar blok tempat saya. Ternyata saya dapat ini kura-kura. Nah, dan saya ambil, saya taruh di sini. Nah, rencana saya ini mau saya pelihara, kalau sudah besar saya mau kembalikan ke habitatnya di sungai. Sepertinya sih ini peliharaan orang ya, lepas dapatnya tadi. Pura-pura. Tadi saya kasih makan ini daun sawi sama wortel. Karena saya tidak tahu makanan khususnya kura-kura ini apa, teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman tahu apa namanya makanan dari kura-kura ini, silahkan komen di komentar channel saya Alpin Rimba. Nah, saya ingin pelihara ini karena ini tadi kita dapatin, teman-teman. Saya dapatin tadi. Nah, lihat ukurannya lumayan besar. Cuma hati-hati tangannya jangan terlalu dekat. Teman-teman bisa lihat, ya, orangnya sangat bagus. Ini mau saya pelihara. Tadi saya dapat. Teman-teman yang tahu cara pelihara kura-kura bagaimana sampai besarnya, kiranya teman-teman semua di sini bisa komen di channel saya Alvin Rimba. Karena tadi saya dapat di blok dekat gang saya ini tadi. Saya lihat dia karena kemarin habis kebanjiran, teman-teman, di daerah blok tempat saya di Kota Samarinda ini. Jadi di perumahan ini kayak sepertinya yang punya ini kura-kura ini ikut hanyut di banjir ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan saya juga ingin mencari siapa yang punya kura-kura ini dan bisa saya kasihkan kepada pemiliknya, atau nanti saya pelihara sudah besar saya akan lepaskan ke habitat kura-kuranya. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di channel saya Alvin Rimba. Saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya, dan jangan lupa teman-teman semua channelnya untuk didukung dan di support lagi, dan subscribe ke channel saya Alvin Rimba. Terima kasih.